قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين الاقتداء بالولي قال الحسن البصري يا ابن ادم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من احب فانك لن تلحق الابرار الا باعمالهم فان اليهود والنصارى يحبون انبياءهم وليسوا معهم Al-iktidak bil-wali Meneladani wali Meneladani Itu adalah Tanda Di antara banyaknya Tanda bukti cinta Kepada Mereka jadi di antara tanda bukti cinta kita kepada para aulia yaitu meneladani. Nah, meneladani, meneladani itu adalah mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Lah dalam meneladani atau mengikuti ini ya harus bertahap dari yang paling bawah, kemudian meningkat naik ke atasnya. Karena banyak orang yang mau meneladani ketika mereka berada di puncak. Akhirnya menjadikan mereka orang yang miring. Lungguni miring, gaya yo miring. Meneladani puncak. Oh, si Qadir Jalan ini kalau wiritan sekian ribu kali la ilaha illallah. Lunggu miring. miring apa wes, ini ini keliru, meneladani di puncaknya, meneladani itu bertahap dari bawah, sesuaikan kelasnya kamu. Sabtu Gadri Jelani itu sudah pada puncaknya setelah mengawali dari apa? masa kita fitness langsung ngambil yang 50 kilo. Hah? Putul tangan.

kalau kampanye saya kelam dua e kok, tidak sampai. Terhadap ini dari bawah. Oh, seperti itu dulu ini seperti ini. Aku kan itu istiqomahkan. makan. Sudah naik. Kemudian naik, naik. Nah, bisa sampai pada puncaknya. Orang mau tak rekor itu. Nyetak rekor. Baik itu dalam bola, baik itu dalam balapan dan lain sebagainya. Masuk langsung hendaknya kan bertahap Naik oh satu sudah dua Tiga empat lima Baru ya, Bisa mencetak rekor Yang sama dengan yang sebelumnya Atau bahkan lebih dari yang Sebelumnya sama kita mau Menjadi seperti mereka Ya telah dani dulu mereka dari bawah Ini telah dani lah, Ilmu nih Lah kan begitu jaga di goblok enggak? Enggak ngerti ilmu. Lah, lah kan enggak ngerti ilmu ngeladani dan wirid Ya keliru, teladani hanya bukan hanya wiridnya tapi ilmunya, tapi dari bawah dulu. Dari bawah dulu baru meningkat dan meningkat. Itu namanya iktida. Kalau meneladani langsung di atasnya keliru. Hah? Keliru mangkane orang seperti itu banyaknya apa? Tekak Di tidak kene. Di warang enggak sah, nggak nerimo. Di warang enggak bener, tidak nerima itu mereka akan apa bodoh meneladani pada puncaknya lah imamul hasan al basri berkata ya Ibna adam wahai manusia layagurana man yagul jangan kamu tertipu dengan perkataan almar ma'aman -um aman ahab nah, ada hadisnya nabi kan almar ma'aman -um aman ahab atau yusalmar ma'aman -um aman ahab uh, Jangan kamu tertipu dengan perkataan tersebut. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Setelah dia mendengarkan perkataan itu, aku mencintai Rasulullah. Aku akan bersama Nabi. Enggak. Kenapa? Orang itu tidak akan bergabung, tidak akan bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang mulia, kecuali biakmalihim berbuat sama dengan perbuatan mereka bersama berbuat bersama dengan perbuatan mereka kita mau bersama siapa nabi maka kita nggak mungkin bisa bersama nabi kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan nabi kita mau bersama orang-orang yang mulia orang-orang yang istimewa baik itu daripada sedigin ataupun asyuhada atau asalihin... As kita nggak akan mungkin bisa bersama mereka kalau kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini? Kalau kita mau bersama mereka, maka kita harus melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nggak cukup hanya dengan mencintai, apalagi cuma hanya lisan hatinya. Nggak yang dengan hatinya itu mengatakan cinta, tapi tidak melakukan yang mereka lakukan nggak cukup. Apalagi yang hanya lisannya hatinya tidak Harus apa? Harus melakukan sesuai apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan? Oh kita mau dengan Aulia Apa yang dilakukan Aulia? Oh Aulia itu kalau malam bangun Sholat Istighfar Doa Baca Al-Quran dan yang lain sebagainya Ya bangun oh. Aulia itu bangunnya 3 jam 4 jam Kamu gak usah 4 jam 5 jam 15 menit cukup Yang penting kamu menyerupai mereka Walaupun tidak seperti Mereka Lamanya atau banyaknya Oh mereka kalau pagi itu Gak tidur habis sholat subuh Sampai kapan? Sampai waktu isyrok Lapo? Nganggur? endak Baca Al-Quran baca wirid ilmu setelah itu mereka sholat isyrot kemudian istirahat lalu melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya oh teladani kamu nggak bisa sampai isyrot minimal jangan tidur setelah melakukan sedikit wirid ataupun sedikit al tidur jangan kemudian Oh, para salaf itu atau aulia itu kalau antara maghrib dan isya mereka tidak menggunakannya dengan kelalaian tapi mereka gunakan dengan ibadah salat awabin kemudian al quran ataupun zikir dan yang lain sebagainya kamu nggak bisa seluruh penuh antara maghrib dan isya dengan itu minimal lakukan yang kamu bisa lakukan tinggalkan segala sesuatu yang melalaikan jangan nggak iso nyetel TV nah, tinggalkan sampai lah ini mengikuti lah kalau sudah mengikuti seperti ini bisa kamu bersama mereka gabung dengan mereka nah, makanya jangan tertipu dengan perkataan orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai lihat orang-orang Yahudi orang-orang Nasoro fa'inal Yahud wa Nasoro orang-orang Yahudi orang-orang Nasoro mereka itu mencintai nabinya orang Yahud dan orang Nasara itu mencintai nabinya bukan gak mencintai sangat mencintai begitu besarnya cintanya mereka sampai mereka itu menyatakan bahwa nabinya itu adalah anak ada Allah, anaknya Tuhan itu apa? karena begitu cintanya seperti fan-fan begitu cintanya mereka dengan fans itu sampai fansnya itu dianggap Tuhan sudah wes segala galanya sudah kamarnya posternya pakaiannya yang punyanya fansnya mulai pakaian luar pakaian dalam dan yang lain sebagainya guys. mungkin di motornya mungkin di mobilnya sudah semuanya kamarnya VR46 misalnya. Nah, setelah itu motornya VR46. Nanti HP-nya apa namanya itu? Softcase-nya VR46. KB VR46. Wah, lebih-lebih dari segalanya. Jadi noleh kanan, noleh kiri mengingatkan dia kepada 46, guys, nah. Mengingatkan semua. Kenapa? Bisa apa? Ditempelkan semuanya. Bukan hanya dalam luar, tapi dalam pikirannya. Loh, nabinya itu seperti mereka bani Israel itu seperti itu. Begitu cintanya mereka kepada nabinya sampai menyatakan bahwa nabi mereka itu adalah anak Tuhan. Akan tetapi, apakah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrara itu bersama menabinya? Enggak. Kenapa? Mereka sudah melampaui batas di dalam cinta ya, melampaui batasnya salah jalan dalam mencintai sehingga apa mereka tidak dikumpulkan dengan nabinya lah ini menunjukkan bahwanya apa tidak cukup hanya dengan ucapan aku mencintainya sehingga aku nanti dikumpulkan bersamanya nggak cukup min ghairi muwafaqatin fi ba'dil amal tanpa adanya apa kemiripan kecocokan dalam sebagian amal perbuatan yang mereka lakukan secara keseluruhan atau sebagainya. Jadi ucapan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak adanya kemiripan atau kecocokan dalam sebagian amal perbuatan atau secara keseluruhan. Paham ya? Jadi kalau kita serupakan, kita cocokkan perbuatan kita dengan sebagian perbuatan yang mereka lakukan. Apalagi secara keseluruhan, Baru ucapan almarhum Ahmad Ahab itu sempurna. Sempurna, cocok, sesuai. Kalau enggak, enggak sesuai. Sekalipun kamu terus-terusan almarhum ahman Ahab, almarhum ahman Ahab, enggak mungkin kamu bisa bersama mereka. Ha? Dibangkitkan atau dikumpulkan kepada mereka enggak mungkin. Sampai adanya kecocokan perbuatan kamu secara keseluruhan atau sebagainya baru itu manfaat. Nah, ya, baru itu manfaat. Ya, karena itu harus kita serupakan diri kita dengan mereka dalam perbuatan, dalam perkataan ataupun juga dalam berpakaian. Ya, sebagaimana dijelaskan itu, nah, in lam fa ya, kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, menghabiskan seluruh waktunya hari-harinya untuk akhirat maka kalau kamu nggak seperti mereka maka bergayalah seperti mereka sudah kalau kamu bergaya seperti mereka baik itu dalam perkataan baik itu dalam perbuatan atau berpakaian dan lain sebagainya keserupaan kita memiripkan diri kita dengan mereka itu adalah sebuah keberuntungan nantinya karena ada kecocokan dalam amal perbuatan walaupun tidak secara keseluruhan dengan mereka. Karena itu diceritakan pernah Imam Abu Yazid Al Bustami melihat seseorang yang berjalan di belakangnya banyak orang. Bahkan setiap orang yang berjalannya berjalan di belakangnya itu mengikuti langkah-langkah orang tersebut. Jadi langkah kakinya itu diinjuk sama mereka. Jadi bekas langkahnya orang tersebut diinjuk. Karena apa? Mereka ini begitu apa? Mulianya orang tersebut. Begitu mulianya orang tersebut sehingga bekas kaki jalannya mereka itu apa? Jalannya dia diinjuk sama orang-orang di belakangnya. Jadi dia berjalan yang di belakangnya ini banyak orang mengikutinya. Lah setiap orang yang mengikuti ini tidak berjalan kecuali di bekas kak, telapak kakinya orang tersebut. Jadi kenapa? Karena orang-orang itu yurid an yasir ala syairi. Orang-orang itu ingin berjalan sesuai dengan jalannya orang tersebut. an Bahkan meminta dari orang tersebut untuk memakaikan dari pakaiannya atau bahkan ingin pakaiannya itu sama dengan pakaiannya jadi ingin memakai pakaiannya atau ingin pakaiannya podo persis dengan pakaiannya sudah lengkap kan berjalan di atas bekas jalannya kemudian berpakaian itu ingin berpakaian sama atau pakaiannya lalu laulah bista jil dimanaf bisa dia berkata laula bista jildi kalaupun kalian atau kamu memakai kulitku untuk menjadi pakaianmu manfaatkah itu tidak bermanfaat untukmu hatta tasira bisairati sehingga kamu berperilaku bersikap berbuat seperti apa yang aku lakukan ada orang ngejar ya kambini fulan ini paroka ini kan gitu ya paroka ambung-ambung misalnya ya. Ya, memang barokah. Iya, barokah, tapi percuma juga. Nggak akan memberikan kemanfaatan kalau kita hanya menciumnya atau memakainya. Kalau kita tidak bersikap berbuat sama dengan orang itu, akan bermanfaat pakaian itu keberkahannya kalau kita menjalankan seperti yang dijalankan. Makanya, orang tersebut. Orang-orang sudah mengikuti seperti itu, tapi dia mengatakan, kalaupun kamu memakai kulitku sebagai pakaian, nggak akan mungkin itu manfaat kalau kamu tidak bersikap atau berbuat seperti apa yang kalau lakukan Dalam majelis yang lain, orang tersebut berkata, la hatta arti ilallah. Kalaupun kalian menguliti kulitku dan kalian pakai menjadi pakaian itu tidak akan memberikan kemanfaatan kepadamu sehingga kamu melakukan apa yang aku lakukan sehingga aku sampai kepada Allah dengannya atas perbuatan itu aku sampai kepada Allah dengan perbuatan perbuatan itu maka kamu lakukan perbuatan perbuatan itu sampai kepada Allah baru itu manfaat jadi nggak cukup kan ngomong aku cinta kepadamu tapi tidak melakukan perbuatan yang dilakukan dan itu tidak akan memberikan keberkahan. keberkahan. Orang sekarang ngejar, ngejar se apa -ap ini? Sampai gambarnya ngejar, oh, minta foto bareng. Nah, keberkahan sekarang bukan hanya di pakaian tapi juga di foto, foto bareng. Nah, termasuk keberkahan yang baru. Nah baik tak tadi bi fi afali wa aguali wa sehingga kamu mengikuti aku dalam perbuatanku perkataanku dan akhlakku. Ya. hasil intinya kita bisa bersama para aulia atau bisa apa duduk bersama mereka atau gabung dengan mereka dibangkitkan dengan mereka kalau kita meneladani dengan mengikuti apa yang dilakukan apa yang dikatakan atau akhlaknya. Galal habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu idza qila fulan akhad an fulan laisa ma'nahu annahu akhadha anhu fi kitab aw qala qara'a alayhi fi kitab inna ma ma'nahu innahu tadabi fi sayratihi bi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi fa idza fa'ala dhalika fa zalika, shaykhuhu wa huwa lahu murid katanya Habib al-Haddad jika ada orang yang berkata fulan telah belajar dari fulan itu bukan berarti Orang tersebut belajar darinya di dalam kitab. Fulan mengambil dari fulan. Bukan berarti fulan itu belajar membaca kitab kepada fulan. Bukan artinya. Atau misal alaihi fi kitab. Atau orang tersebut membaca atasnya fi kitab. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan itu adalah... Orang tersebut mengikuti meneladani. Ya... Akhlaknya, perbuatannya, dan perkataannya jadi nah, akhut an fulan. Fulan, akhut an fulan, atau fulan goroa ala Fulan nah, itu berarti bukan fulan itu belajar membaca atau mengambil ilmu, bukan, tapi fulan itu meneladani fulan. Jadi, fulan meneladani fulan, atau fulan mengambil akhlak afal agwal dari fulan. Jadi, bersikap yang sama. Lah kalau sudah melakukan seperti itu, maka yang mengambil itu adalah sebagai murid, yang diambil itu adalah guru. Jadi berarti kalau kita hanya sekedar baca kitab tapi tidak meneladaninya, tidak mengikutinya, itu belum dikatakan murid dan guru. Dikatakan murid dan guru kalau si murid itu meneladani gurunya, apa yang disampaikan atau melihat apa yang dilakukan gurunya dilakukan, itu baru murid misalkan akan walaupun nggak baca kitab tapi mengikuti gerak geriknya dari kebaikan ketaatan akhlaknya maka bisa dikatakan murid kenapa mengambil loh dari apa mengambil bisa dengan melihat bisa dengan mendengar berarti dia dikatakan murid lah orang tersebut dikatakan guru nah, jadi guru dan murid itu tidak harus duduk tidak juga harus dengan membaca kitab nah, dikatakan murid kalau si orang tersebut bisa mengambil dari yang dilihat orang alim orang soleh dilihat diambil nah, perbuatannya dilakukan dalam dirinya dalam kehidupannya berarti orang ini murid yang mengambil itu dinamakan murid yang dia mengambil itu berarti guru katanya Alhamdulillah Haddad gala dikatakan oleh sebagian aulia man raani fil bidaya sara wa man fil nihaya ini bisa kita sampai apa gabungkan dengan pembahasan pertama kalau mau mengikuti wali itu mengikuti dari bawah jangan mengikuti pada puncaknya dari bawah ya ikuti itu dari bawah bukan dari puncak Nah, karena itu dikatakan oleh sebagian mereka, siapa yang mengikuti aku dari bawah, dia akan menjadi sedik, menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mengikuti dari bawah. Tapi waman ro'ani siapa yang mengikuti aku di puncak, di atas, soro zindik, menjadi orang yang bejat. Menjadi orang yang keliru, yang salah. Orang yang hancur itu. Nah, ngikuti dari bawah. Nah, jangan lihat langsung dukure. Wah, aku kepingin kok ini langsung, ndak ngelihat dulunya. Ini kiai, ini fulan, ini habib misalnya dulu, waduh, ngajar sana, ngajar sini, bukan mengambil Tapi memberi misalnya, sehingga sekarang menjadi besar, menjelok gede nih. Aku kepingin gede kok ini. Rono jaluk. Rono, JK, nggak ngasih, gede, tapi apa? Akhirnya yang dia dapat dan yang diajarkan nggak memberikan kemanfaat, memberikan kemanfaatan justru menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan yang diajari dan menghancurkan Islam. Kenapa? Yang ada dalam pikiran mereka akhirnya ngajar di sana nanti dapat duit, ceramah di sana nanti dapat duit. Itu yang ada dalam pikiran mereka mereka pun akhirnya apa? Kepingin seperti yang ngajari dia dalam waktu singkat langsung besar. Nggak ngelihat yang dulu-dulu, yang dulu-dulu itu besarnya itu oh jalannya lambat, perjuangan yang begitu keras. Hmm. Kalau ngelihat nah dari luar dakwah, kalau ngelihat Sunni Salafiyah itu perjalanannya itu nggak langsung, Undah. lambat. Dari nyewa tempat sampai beli tanah, dari beli tanah sampai bangun itu butuh perjuangan yang cukup hebat itu, bukan langsung sulapan pun langsung jadi. Nah, makanya kalau kita meneladani mereka dari butuh kegigihan, butuh semangat, tidak kenal putus asa terus walaupun cuma satu dua muridnya diajar walaupun yang hadir itu cuma satu dua tetap disampaikan dan sebagainya perjuangan terus menerus lo nanti besar lah kalau perjuangannya seperti itu dari nol seperti itu besarnya itu awet tapi kalau yang spontan instan hancurnya pun cepat hancurnya pun cepat kalaupun nggak hancur bangunan tapi moral yang ada di dalamnya hancur hancur. Bisa itu saksikan sudah. Kalau ente mengetahui ada yang spontan, cepat, ente lihat moral yang ada di dalamnya hancur, nggak ada sudah, nggak ada hancur sudah. Tapi yang bertahap itu terjaga, terjaga dan lain sebagainya. Kenapa? Kegigihan menjadi sebesar seperti itu karena perjuangan. Akhirnya apa? Manfaatnya itu berkembang bukan hanya di tempat itu tapi juga di tempat-tempat lain di daerah-daerah yang yang lain berhasilkan apa jadi kegigihan sebab kita mereka meniru yang sebelumnya dengan melewati tahap demi tahap dari satu tahapan ke, dua tahapan ketiga sampai pada puncaknya seperti itu nggak bisa langsung ah, harus Mbak titik mois nggak aku sing hati ndak ake, wah, si kuai ke opo aku, wah, ndak level lah, eh, mereka dulu besar itu ya bertahap ini, baru besar, karena itu lihatlah di awal, teladanilah dari awal, satu demi satu baru, kalau kita meneladani dari atas, ndak dari atas akhirnya menurun kita, boleh, waktu kondisi. Enggak mudun, 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 mudun Akhirnya anak nisor Nah, na billahi min. Ya mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Amin. Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim Al-karimur rahimur adilul muhsinul ba wasiul jod ma'ruf yu'ti wa yakhar nahmaduh nashkuru fi qadabuh wa qaddar kalibi isbir al ولا تصبر وارض بالحكم من ربك حلا عندك أوقار فان بك الطف منك وعلم واخبار لَا تَعَرَّدْ وَلَا تَجْزَىٰ وَلَا قَتِّ تَجَّىٰ فَنَّمَا يَسْخَطُ الْمَكْتُبُ مَا قَتِّ يَذْفَارُ والذي يرضى بالمكتوب يفلح ويجبر واعلم ان القضاء قد كان بالخير والشر. Kajarabuh kalam fil lauhi min kabil yazhar Salimil amir taslam lil muhaimin wa tu'jar جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر مالك الملوك وحده ما فيه من ذا ودبر وسخر فاحمدوه واشكروه في حالي النافع والدار واذكروه اسالوه لا تسالوا غيره البار Masalluh ala hadis syafi'il musaddar Ahmad an-nur zi nuruh yazhar Walhamdulillahi alamin على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاتنا على سيدنا مخلوق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا, ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا فكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر ذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي لنا فعلا كرما وفقك حلالا دائما وأخلا يا علما نحظى بالخير ونفا كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرا برطا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة, وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في شفا وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصاب الأرار اللهم أدنا بهداك وجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعسك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل <applause> وسلم على سيدنا محمد <applause> من فتح باب الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا ألم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي, وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لك اللهم فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل سبيل هداك والحقني بأسبيع. اللهم سلني بمن يرسلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الاعمال الصالحات ما يجيب لي سلفا لديك اللهم بارك فيك بنتك وبارك فيك وبارك فيك وآبائي وإخواني من الأنبياء <سؤال> والمرسلين صلوات الله وسلامه وعلى المجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والبقاع من حديثهم وأنفسهم وأئمة المسلمين ومقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعة جزءا منهم يا إمام وجود عليه السلام أبي حمد محمد, محمد, الله محمد بن محمد الغزالي وإلى روس الله بن إنس وسن بن مقدم محمد بن علي علوي وجميع ساداتنا من 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 علي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بحق الله وأسرى من عند الله أن الله يجعلنا من الذين استمروا قال فيتبنا أن الله يفتح علينا فتول العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تاويل ويهدينا الى سوء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين ويحفظنا من كل اذى وبلوى ويجمع قلوبنا التقوى والاستقامه ويقضي جميع الدنيا 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 بين من يسر الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهبه لكم ما للرجال من علوم وعمل واخلاق ونيات على هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من اوصى وعلى الحمار وعلى من اوى شيخنا نبينا وما كسر سنة وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقادير الامور كلها والى يجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاية البرية اللهم لا تكشف لنا حال وارزقنا وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي الايام والليال صلى الله عليه وسلم محمد النبي الله الحمد لله رب العالمين